Untuk pertama kalinya, klub Raffi Ahmad Rans Nusantara FC mengikuti turnamen ajang pramusim Piala Presiden tahun 2022. Ya, hal ini sangat bermanfaat sekali untuk kemajuan klub Rans Nusantara FC yang baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh pelatih Rahmat Darmawan dalam jumpa fansnya. Target kemenangan juga menyangkut kelangsungan tim ini menuju babak selanjutnya, karena dengan semakin panjang tim ini berada di pertandingan pramusim, maka persiapan menuju kompetisi sesungguhnya juga semakin panjang. Turnamen ini merupakan kesempatan yang bagus bagi tim Rans Nusantara FC sebagai tim pendatang baru di kasta tertinggi Liga Indonesia. Itulah yang disampaikan oleh pelatih Rans Nusantara FC Rahmat Darmawan. Selain itu, kami siap menjalankan instruksi pelatih dengan baik di lapangan. Semoga pertandingan berjalan dengan menarik dan kami bisa meraih hasil maksimal. Hal ini pun disampaikan oleh salah satu penggawa Rans Nusantara FC. Dia adalah Hamdan Zamzami. Ya, semoga saja di pertandingan pertama ini Rans Nusantara FC mampu tampil maksimal sehingga dapat memperoleh hasil kemenangan, membuat Rans Nusantara FC semakin panjang nafasnya di ajang pramusim sehingga mantap persiapan untuk di kasta tertinggi Liga 1 Indonesia.